dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Bagi para calon sarjana, silahkan merenungkan sendiri langkah yang akan ditempuh agar bisa bersinergi positif dalam kehidupan. Cinta itu keikhlasan, tidak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. Ketika seseorang menghina kamu itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu. Bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Tak perlu yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat Anda bahagia dan berarti lebih dari siapapun. Saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupan. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. Kebahagiaan dan kesedihan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kesempurnaan tidaklah datang dengan sendirinya. Kesempurnaan harus diupayakan. Kesempurnaan harus dinilai. Proses dan hasil pekerjaan harus diawasi. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Saya harapkan sukses dari seorang pria dan wanita sangat ditentukan sinergi positif dari pria dan wanita. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme dan pengembangan serta penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Indonesia tidak mengenal perbedaan. Indonesia harus membuktikan apa saja yang bisa dibuat. Jadilah anak muda yang produktif,
sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas, tidak miliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Hiduplah seperti Anda akan mati besok, dan berbahagialah seperti Anda akan hidup selamanya. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Kekurangan terhadap pasangan menjadi sesuatu yang membuat hubungan seharusnya saling melengkapi.